Hakim and the Magistrate. Yeah. Ini dia Hakim and the Magistrate dah ada dekat dalam studio ni. Untuk single yang terbaru. Magistrate. Ni Magistrate dia. Nampak tak Magistrate tu? Nampak tak Magistrate? Tak apa nak Magistrate sangatlah. Okey. Okey. Lego fobia. Lego fobia. Aku ingat orang fobia main Lego. Lego fobia ni bermaksud ketakutan yang teramat-amat sangat dengan kegelapan. Apa yang kau panggil nama bapak aku banyak kali tu? Amat-amat. Samalah nama bapak itu. Dia very subjective sebenarnya. Apa maksud terserat lagu ni? Oh, okey. Sebenarnya lagu Lego fobia ni dibuat dicipta oleh saya dan juga Zimi. Lagu ni kita buat khas untuk soundtrack filem. Soundtrack filem. Bisik pada langit. Bisik pada langit. Arahan Kabir Bhatiah. Cerita saya yang berkisahkan tentang sayangnya seorang ayah kepada seorang anak perempuannya. Jadi takut akan kegelapan tu sebenarnya lagu ni memotivasikan kepada orang-orang di luar yang menonton filem Bisik Pada Langit ni, yang bahawa setiap hidup tu pasti mati. Itulah cerita. Mati itu pasti. Ya, betul. Itu pasti. So bila tengok tu ada itibar sikitlah. Tapi kita kan tahu kita buat episod, kita buat menutup ni banyak season. Kalau lagu Hakim je, tak payah cakaplah nombor satu. Setiap minggu. Sampai tak tahu nak cakap apa dah. Lepas tu apa? Portrait lepas portrait, obses lepas tu kali ni insya-Allah lagu ni. Insya-Allah, insya-Allah. Lego fobia ni kita semua kena undi lagu Lego fobia ni. Kenapa Lego. Kenapa makan masa yang lama untuk keluar selepas obses? Berapa lama ah? 10 months. 10 months. Almost a year? Lebih kurang macam itulah, lebih kurang 10 bulan. Sebab lagu fobia ni macam special project. Okey. Cuma dia bukan lama je nak keluar lagu tu, dia recording dia pun lama juga. Dia bukannya lagu tu susah, lirik tu pun susah nak buat. Betul. Kita nak sebab korang buat lagu ni diinspirasikan oleh filem tu kan. Saya tak sabar nak dengar, to be honest. Itulah, dia ada macam pelik sikit lah. Kalau dengar macam Lord of the Ring pun ada. Sabarnya nak dengar. Maknanya kita semua kena jadi hobbit lah kejap lagi. Ulu Allah. Okey, tapi apa pun kita nak ucap tahniah dekat Dugong FC. Yang baru-baru ni Dugong All Star yang baru-baru ni bertarung dengan pilihan Harimau Melaya. Dengan cerita? Dan Hakim telah menjaringkan satu gol. Walaupun Dugong All Star kalah 3-1 tapi kalah bermaruah lah. Betul. Ada juga bocor. Ada juga bocor satu. Hakim pula tu. Kan? Berjerit. Dia nasib sebenarnya. Kalau nak tengok defender apa pilihan Malaysia. Macam bagi Chan dia tu. Sebab dia dah potong saya tau. Dia boleh je tarik. Aku rasa dia bukan bagi Chan. Dia teruja. Hakim! Saya nak ambil kesempatan ni. Sila ambillah kesempatan tu. Saya akan tanya kepada Hakim kerana sesi pun sedang hamil. 4 bulan eh? 4 bulan. Dah masuk 4 bulan dah. So goal tu untuk anak lah yang bakal nanti. Memang masa nak sepak tu memang fikirkan pasal anak ke rumah. Nama anak goal lah. Senang. 3 huruf je kan? Goal. Sini goal. Goal. Pergi sana goal. Goal. Kau nak jerit, kau nak panggil, nak panggil. Goal. Goal datang sini ya. Okay. Alright. Apa lagi, Fah? Soalan itu. Bila filem Lego untuk OST ni akan keluar? Sekarang ni lagu Lego Fobia tu dah keluar di Spotify, iTunes dan sewaktu dengannya lah. Dan filem Bisik Pada Langit dah dikeluarkan. Sepatutnya bulan September tapi dipostponkan ke tu Oktober. November. Okeylah, bagi lagu. Lagu promo dulu. Biasa kalau kita tengok soundtrack mesti sedih je lagu kan. Ni lain sikit. Dia mengerikan. Dia lagi laju sikit daripada sebab single kita sebelum. Kita cuba buat kalau biasa soundtrack mesti orang cakap kalau filem sedih mesti lagu je slow, ballad. Tapi tak, kita susun dengan cara Magistrate tapi lagu filem tu filem sedih. Tapi dia punya lirik lagu tu macam sekarang ni orang semua dah back to 90s tau. Lagu kalau suka memang aku suka engkau betul. Directnya. Tapi macam Hakim and the Magistrate, adakah korang masih maintain macam korang menggunakan perkataan-perkataan berkias betul juga tau. So untuk Lego Fobia ni, Lego Fobia ni masih lagi. Kita menggunakan kata-kata kiasan tu lah. Sebab penulisan tu penting sebenarnya. Betul. Sebab word-word yang dipakai kalau kita nak sebut, ada sepatah perkataan yang kita sebut, dia tak sedap bunyi.
Ada yang sedap bunyi. Nak cari benda itulah. Nak cari benda itulah, nak ganti tu. Lepas tu dia punya maksud dia gaji. Tanyalah dia. Ni pakar lah. Dia pakar bahasa. Hakim. Dia berapa lama kerja Dewan Bahasa dah pusat tu? What is your next project lagu lah selepas Obsess? Selepas Obsess? Ada? Ada, ada. Saya kira boleh tahan rancak juga membuat penulisan dekat luar. Lagu-lagu untuk artis-artis lain. Tapi banyak juga collaborate dengan Zimi, dengan Gigi, daripada Magistrate, even dengan penulis apa? Siapa? Sharon Paul. Sharon Paul. Sharon Paul pun saya. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya macam nak borak. Sharon Paul. Okay. Okay. Sebenarnya Akin ada banyak project going on now. Mungkin boleh bercerita pasal tua lah, pasal konsert lah, itu lagi. Tua, muda. So, okay. Cerita pasal tua, kita dah buat tua Yos untuk musim yang kedua. Dah tahun kedua. Tahun yang kedua. Bukal bahagia pun. Tahun ni dia punya promosi berbeza sikit pada tahun lepas. Tahun ni sebab saya dan isteri saya bersama-sama untuk menjayakan Stacey? Ya, betul. Walaupun dalam keadaan mengandung? Mengandung, betul. Oh, ikut juga? Ikut juga. Sebenarnya benda tu dah confirm sebelum. Tapi gatal kan? Gatal kan? Itu mana boleh tahan minyak. Dia jadi, dia jadi. Dia jadi, tak boleh buat apa lah. Subuh pula jadi. Aduh. Cerita ke time-time lah ni? Cerita lagi. Okay. Itu so Stacey ikut sekali lah. Stacey ikut sekali. Tapi untuk minggu ni, Stacey tak ikut. Saya berada di kami sendiri, Hakim and Mesir berada di Sarawak untuk Era Rock Sarawak. 24 September ni. Ya, betul. Ramai juga yang lain-lain yang akan bertempat di mana? Ramai. Padang Merdeka. Padang Merdeka 8 malam eh. Ramai juga hati-hati sana. Ramai. Kami akan berduet dengan Abang Mus daripada Mi. Abang Mus. Yeah. Usmei. Yeah. Lagi siapa lagi? Siapa lagi kawan-kawan yang akan berada? Akan memang meriah lah ni. Ada HyperX, Crystal, Projector Band, ada Hakim, ada Zimi, ada Gigi, ada drama saya. Ada ramai lagi. Tahu cameraman, lighting man semua. Okay, so okay. Sekarang ni kalau macam untuk Hakim and the Magistrate sendiri, hari tu kejayaan korang buat konsert dekat Johor kan? So, ada plan lagi tak untuk buat satu lagi konsert? Probably bigger. Okay, insyaAllah. Yang lebih besar, yang lebih bertenaga, lebih semangat. Sebenarnya tujuan kami paling besar yang target kami, kita nak buat konsert Empat Penjuru. Ui. Daripada Hakim Magistrate. Empat Penjuru ni maksudnya macam mana Hakim Magistrate ni terjadi. Daripada band mana, daripada band mana, so kita collaborate. Tiga band terus ke atas stage. Biasa kita tengok Double Trouble, dua band. Betul. Tapi ni tiga band sekejalan. Sebab benda tu memang memerlukan masa yang lama untuk plan. Sebab tak boleh simple-simple, nak koordinat lagi. Nak handle tujuh orang mungkin okey lagi. Menjadi pula tu. Kan. Itu yang tak tahu tu macam mana nak buat tu kan. Kena plan satu-satu, kena susun baik-baik. InsyaAllah kalau tak ada alam bintang, InsyaAllah tahun depan. Konsert Empat Penjuru eh? Ui, dahsyat tu. Besar cerita tu. Cerita pasal konsert Empat Penjuru ni sampai berhuban nama sini. Nampak. Pening. Sebab nak jaga. Sampai rambut dia tumbuh sebelah. Tahu tak apa. Dia kalau sebelah sini, sebelah sini putih sangat. Tutup sini. So ni dah putih. Tolak sini. Kalau besok sini pula banyak, sini pula banyak, tolak. Tutup sini. Kalau semua dah banyak, tutup mata sendiri. Mimpi sikit daripada Hakim. Daripada Hakim. Silakan, Hakim. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat Hakim and Main Street dan juga peminat saya dan juga isteri. Terima kasih kerana doa anda semua di atas perjalanan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong. Dan jangan lupa untuk request dan juga dengar secara sah. Secara sah di Spotify. Halal. Ya, betul. Halal. Di iTunes, Spotify dan sewaktu dengannya. Right. Lagu-lagu Fobia. Dan request lagu-lagu Fobia di Era. Baik. Terima kasih Hakim and Mesir. Hakim boleh ambil tempat.